Baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Selamat Pagi Malaysia, khususnya Cerita Pagi. Dan untuk pagi ini, kita nak bercerita berkenaan dengan peranan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan ketika pandemik COVID-19 dan perancangan Jabatan Belia menjelang fasa endemik COVID-19. Dan untuk perinciannya, kita bersama dengan pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan, iaitu Puan Laila Nazura Nawi. Apa khabar, Puan? Alhamdulillah, sihat. Okay, terima kasih Puan kerana sudi untuk bersama kami untuk pagi ini. Dan Puan boleh cerita sikit berkenaan dengan peranan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan kepada belia lah, khususnya ketika pandemik COVID-19 yang melanda negara. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM dan juga Cik Hafiz untuk memberi peluang kepada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan untuk berkongsi kepada para belia berkaitan dengan program-program yang telah dianjurkan dan program-program yang kita anjurkan sepanjang kita melalui fasa pandemik dan juga fasa yang akan kita lalui iaitu endemik. Okey, sepanjang pandemik yang berlaku, JBS Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan memang tidak terkecuali untuk kita terus melaksanakan program-program pembangunan belia, program-program pembudayaan sukan dan juga program-program penyerlahan potensi diri melalui program rakan muda. Contohnya, kalau berkaitan dengan NGO belia, kita telah mengadakan 10 program setiap daerah, iaitu program pemerkasaan pertubuhan belia, yang mana pada awalnya kita telah merancang program pemerkasaan ini secara fizikal. Walau bagaimanapun, apabila kita sempat melaksanakan 2 program sahaja, kita dilanda pandemik dan itu tidak menghalang kepada Jabatan Belia dan Sukan meneruskan program yang telah dirancang melalui secara virtual, dan kita telah siap. Okey, selain daripada itu juga, kita telah melaksanakan beberapa program untuk kita membantu para belia semasa pandemik COVID itu berlaku melalui program-program keusahawanan belia. Contohnya, kita adakan program Youth Career. Youth Career kita adakan selama 5 hari. Kita adakan secara virtual. Kita jemput tenaga pengajar datang ke jabatan dan kita adakan program berbentuk soft skill. Maksudnya, kita ajar macam mana untuk, contohnya, kita buat kek, contohnya macam mana kek secara frozen, yang mana program ni merupakan hari ini dia menerima orang kata tunjuk ajar daripada cikgu, esok dia terus boleh buat. Selain daripada itu juga, kalau dari segi pembangunan sukan, kita telah melaksanakan program contohnya visi sukan untuk 2030 secara virtual. Yang ni kita melibatkan keseluruhan penggiat-penggiat dan juga pemain industri sukan yang berada di negeri Kelantan untuk sama-sama menyumbang idea dan juga pandangan untuk kita jadikan visi yang akan kita realisasikan pada tahun 2030. Okey, dalam aspek rakan muda pula, kita di Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan, kita telah menyediakan sukarelawan MyVac di seluruh negeri Kelantan, di seluruh PPV, sebanyak 23 PPV yang mana penglibatannya 463 orang secara keseluruhannya. Okey, mungkin ada perancangan daripada pihak Puan sendiri menjelang fasa endemik COVID-19. Okey, dari segi apabila kita menjelang endemik, di pihak Jabatan Belia dan Sukan, kita akan meneruskan keseluruhan program-program yang telah kita rancang pada tahun inilah. Kita akan adakan program-program bersama atlet OKU, kita adakan juga program-program yang berbentuk pembudayaan itu sendiri, contohnya program-program sukan, dan kita tidak terhenti, maksudnya endemik tu kita akan meneruskan. Walau bagaimanapun, penerusan kepada program-program yang telah dirancang itu mesti mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Okey. Okey, mungkin ada nasihat Puan kepada belia di Kelantan lah, khususnya. Nasihat sekali dengan mungkin ada harapan Puan. Okey. Saya mengharapkan semua belia-belia keseluruhannya di negeri Kelantan
sentiasa mendampingi pejabat belia dan sukan daerah ataupun jabatan belia dan sukan negeri untuk mendapatkan input-input ataupun untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada pihak kami dalam melaksanakan program-program pembangunan belia dan juga pembudayaan sukan itu sendiri. Dan saya mohon rakyat negeri Kelantan untuk bersama-sama Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan dalam kita merealisasikan visi dan misi dasar belia negara dan juga dasar sukan negara yang telah ditetapkan secara keseluruhannya. Okey, terima kasih Puan kerana sudi untuk bersama kami untuk pagi ini. Okey, itu saja cerita pagi dari Kelantan, negeri Cik Siti Wan Kembang. Kepada anda penonton Selamat Pagi Malaysia, jadi terus patuhi SOP, kita jaga kita. Kembali ke rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum.